Welcome, Momen Sule bersama Baby Azam sedang nongkrong bareng. Kembali lagi bersama channel kesayangan kita semua. Buat kalian semua yang baru saja menemukan channel ini, di channel ini kita akan bahas kabar-kabar terbaru dari rumah tangga Sule dan juga Natalie Olser. Nah, buat kalian semua yang baru saja menemukan channel ini, langsung saja klik subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan updatean video-video terbaru, khususnya di channel kami. Oke, langsung saja ya. Kali ini terlihat dari unggahan di akun Instagram story Natalie Olser yang memperlihatkan keakraban Sule bersama Baby Azam nih. Tampak dalam video tersebut, Natalie Olser merekam saat Sule dan Baby Azam sedang nongkrong bareng. Yang jadi sorotan netizen adalah ekspresi yang ditampilkan oleh Baby Azam saat digendong oleh sang ayah yakni Sule. Nah, di akun Instagram story selanjutnya, Natalie Olser juga mengunggah sebuah momen di mana momen tersebut memperlihatkan Ferdi dan juga Baby Azam. Nah, dalam momen itu, Natalie Olser menuliskan, "Ngasuh dua anak habis disunat masih perih," dengan emotikon tertawa. Kita ketahui ya guys, beberapa waktu yang lalu Natalie Olser juga memperlihatkan potretnya di rumah sakit bersama Baby Azam, Sule, Rizky Febian, dan juga Ferdi. Oke, menurut kalian gimana nih tentang video saat Sule nongkrong bersama Baby Azam ini? Tulis deh pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, mungkin sekian dulu updatean kita hari ini. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share.